Nah, aku mau masak ini jagung melica dulu. Kita tinggal rebus aja. Nice corn from my garden, guys. Oh Allah, enak banget, mantap. Alhamdulillah. Mama. Organic corn. Oke, ini kita cuci kemudian direbus aja. Dan si ini juga dicuci. Jadi mereka makan ini sama kentang goreng. Jadi mereka makan ini sama kentang goreng. Aku suka merebus jagung dengan kulitnya, jadi nanti airnya bisa diminum. Nih, kita buat kompos. Jadi hari ini masaknya simple, guys, dengan fish stick aja, tinggal digoreng kemudian ini digoreng. Ini kalau untuk resep kentang goreng aku udah sering banget kasih sama kalian ya. Cari aja di video list ya. Ini enak banget, lebih enak bikin sendiri daripada beli mah. Fresh. Tinggal ditutup, kita bikin French fry. Habis minyaknya. Campur dengan minyak jelantah. Tips membuat French fry ya. Kalian harus pakai minyak benar-benar panas. Dan kita double fry ya. Kalau udah masuk kentangnya itu api harus kecil, terus diangkat, double fried pokoknya. Kalian lihat aja dah di YouTube aku, banyak dah resepnya, udah sering bikin soalnya ya. Nah, kalau jagung ini udah nggak usah terlalu lama, aku matikan api, udah biarkan di sini tertutup, udah mateng. Lihat, bisa diangkat karena gorengnya harus dua kali ya. Ini diangkat dulu kemudian nanti kita goreng lagi. Oke. Namanya mayones. Pak suami suka mayones banyak banget ya. Tinggal goreng ikan biskuitnya.
itu goreng kentangnya yang kedua kali. Ini fishnya sudah selesai. Selesai. Enak banget. Suami sama anak kebagian. Kalau di luar tuh nggak enak, bener. Nah, ini dia menu untuk anak sama suami aku seperti ini ya. Jadi kadang setiap minggu sekali itu mereka tuh mau makan kentang goreng. Jadi aku kasih kentang goreng, kadang diganti dengan beef atau chicken ya. Okay guys, see you next video. Bye bye. Thanks for watching.